Dokter yang menangani Didi Kempot membeberkan kondisi terakhir penyanyi campur sari tersebut sebelum meninggal dunia. Didi Kempot diketahui meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu, Selasa 5 Mei 2020. Menurut dokter yang menanganinya, Didi Kempot masuk ke rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri dan jantungnya sudah berhenti berdetak. Dokter Divan Fernandez, dokter yang menangani Didi Kempot menjelaskan bahwa Didi Kempot mendapatkan penanganan sekira pukul 7.25 waktu Indonesia Barat di IGD. Setelah itu Didi Kempot langsung mendapatkan pertolongan pertama. Namun karena kondisinya sudah buruk, Didi Kempot akhirnya tak bisa diselamatkan. Dibenarkan oleh Fernandez, Didi Kempot baru mendapatkan penanganan selama 20 menit namun sudah berpulang. Diagnosis saat masuk diketahui bahwa Didi Kempot mengalami henti jantung. Didi Kempot meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Selasa 5 Mei 2020. Rencananya penyanyi kawakan tersebut akan dimakamkan di Ngawi, Jawa Timur. Almarhum datang ke IGD 7.25 sampai di IGD. Sampai di IGD pukul 7.25, kondisi tidak sadar, henti nafas, henti jantung. Segera kita lakukan pertolongan, kita resusitasi. Namun karena kondisi pasien buruk, pasien tidak tertolong. Pukul 7.45 dinyatakan meninggal oleh dokter. Berarti hanya sekitar 20 menit di sini? Iya, sekitar 20 menit. Itu kalau dari lu, diagnosa awalnya seperti apa? Ya, untuk diagnosa awal, diagnosa saat masuk ya berarti ya? Diagnosa saat masuk itu kerja keras, henti jantung. Jantung? Henti jantung. Ada penyakit lain dok? Untuk riwayat penyakit, itu kelihatannya lebih pantas keluarga yang menjelaskan nanti ya. Karena itu kan hak keluarga untuk menjawab. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!